الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدم نفعا في علم في دارين آمين وما لمقولي ما علمت مطلقا لساني والثالث أيضا حقيقا dan apa-apa bagi dua maf'ul alim itu secara mutlak bagi maf'ul yang kedua dan yang ketiga juga itu ditetapkan. Jadi ma' menjadi mubtada. Di maf'ulai jar majrur, maf'ulai mudhaf, alim itu murad lafaz mudhaf ilaih. Mutlakon jadi hal lisani jar majrur. Wasalisi diatopkan kepada lisani. Aidan maf'ul mutlaq hukika fi'il madi majhul jumlah fi'il dan ibul fa'il menjadi khobar mubtada. Ai artinya yasbutu artinya tetap lil maf'ul tsani bagi maf'ul yang kedua wal maf'ul tsalitsi dan maf'ul yang ketiga. Ya. Min mafa'ili a'lama wa a'lam. Jadi maf'ul yang kedua, maf'ul yang ketiga itu di antara maf'ul-maf'ul lafaz a'lama dan a'lam. Ma sabata ya tetap bagi maf'ul yang kedua ya dan maf'ul yang ketiga daripada maf'ul a'lama dan a'lam. Tetap oleh apa yang telah tetap mafail dari yasbutu. Oleh apa yang tetap lima fulai alima wa ar. Bagi dua maf'ul alima dan ro'a. Min kaunihima daripada keadaan keduanya mubtada'an wa khobaran fil asli. Mubtada dan khobar pada asalnya keadaannya begitu. Wa min jawazil ilgoi dan dari boleh menyanyiakan wa ta'liki dan menggantungkan binisbati lahima dengan nisbat kepada keduanya a'lam ya dan ara atau alima dan ra'a wa min jawazi hasbihima dan dari boleh membuang keduanya aw hasbi ahadihima atau buang salah satu keduanya iza dala ala zalika dalilun apabila menunjuki atas demikian itu oleh dalil wa misalu zalika dan belum memisal demikian itu a'lam tu zaidan amron ko iman aku telah memberitahukan akan zaid akan amar berdiri jadi a'lam tu fi'il fa'il zaidan maf'ul awal amran maf'ul tsani qa'iman maf'ul salis ya jadi maf'ul tiga fasani maka bermula yang kedua maf'ul yang kedua wa salis dan yang ketiga ya amran qa'iman min hazihil maf'ili dari ini maf'ul asluhumal mubtada'u wal khabar bermula asal keduanya itu mubtada khabar. Ya. Apa? Wahuma dan keduanya itu adalah amrun qaimun. Bermula amar yaitu yang berdiri. Jadi amrun mubtada qaimun khobar. Asalnya begitu. Wa yajuzu ilgaul amili binisbati lahima. Dan boleh menyanyiakan amil dengan nisbat dengan melihat ilaihima kepada keduanya
Ya. Mau seumpama ya. Amrun a'lam tu Zaidan qa'imun. Amar bermula Amar, aku beritahu akan Zaid yaitu berdiri. Ya. Bermula Amar, aku beritahu akan Zaid, yaitu berdiri. Ya. Jadi amrun mubtada, qaimun khobarnya. Diselengi a'lam tu Zaidan. Wa minhu di antara lagi qaulun perkataan mereka. Kalau ini berarti ilgo nih, menyanyiakan amil. Ini amilnya enggak beramal. Tuh. A'lama ya. Sama arok. Di sini a'lam tuh. Al-barakatu a'lamanallahu ma'al akabiri. Bermula keberkahan itu yaitu Allah telah beritahu kami yaitu bersama orang-orang tua. Ya, jadi kalau kita mau berkah tuh, ya, orang-orang tua jangan sampai kita singkirkan ada keberkahan. Fana maka bermula lafazna maf'ulun awwalu, maf'ul yang pertama. Wal barakatu mubtada'un, barakah mubtada. Wa ma'al akabiri zorofun fi mawdi'il khobari, zorof pada tempat khobar. Jadi khobar al barakatu. Wa humal lazani kana maf'ulaini. Dan keduanya adalah dua maf'ul. Wal aslu asalnya a'lamanallahu al-barakata ma'al akabiri. Dua maful al-barakata sama ma'al akabiri. Allah telah beritahu kami akan keberkahan bersama orang-orang tua. Jadi kalau sama orang tua ada keberkahan. Orang-orang tua kumpul sama orang-orang tua. Orang-orang tua umumnya pikirannya akhirat. Kalau anak muda umumnya dunia, walaupun nggak semua. Jangan juga kita suuzon sama anak muda. Ada juga anak muda yang bagus, ngaji mulu bagus. Wa yajuzu dan boleh at-ta'liqu anhuma, menggantungkan daripada keduanya. Fatakul maka engkau katakan a'lam tu Zaidan li la amrun qa'imun. Aku beritahu akan Zaid sungguh amar berdiri. Wa misalu hasbihima lidalalati ayyukala hal a'lamta ahadan amrun qa'iman. Dan bermula misal membuang keduanya bagi menunjuki bahwa dikatakan apakah engkau telah memberitahu amr, apakah engkau telah memberitahu akan seseorang amr berdiri. Fatakul maka engkau katakan a'lam tu Zaidan, aku telah beritahu Zaid. Wa misalu hasbi ahadihima lidalalati atau lidilalati, boleh dua. Atakula bahwa engkau katakan, dan misal buang salah satu keduanya karena menunjuki bahwa engkau katakan fi hadzihi surati, pada ini surah, a'lam tu Zaidan amrun. Ya. Yeah. Aku beritahu akan Zaid
Amr. Jadi ada yang dibuang nih. Ai qaiman. Aku beritahu akan si Zaid Amar. Ya. Aku akan beritahu akan si Zaid, akan si Amar. Jadi nggak disebut kok imannya. Kenapa? Karena udah tahu. Ada petunjuk, ada yang dibuang kok iman. Ai qaiman. Ya. Au a'lamtu Zaidan qa'iman. Aku beritahu akan Zaid berdiri. Ada yang dibuang e amron qa'iman. Ya, boleh dibuang asal udah tahu ya, ada petunjuk. Wallahu a'lam bishawab.